Anda masih bersama kami di Lintas Sains Pagi, pemirsa. Sebuah sepeda motor terbakar di Jalan Gorontalo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis siang. Api muncul dari karburator saat kendaraan sedang dikendarai pemiliknya. Warga serta pengguna jalan yang melintas di Jalan Gorontalo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terkejut melihat adanya sebuah sepeda motor terbakar di pinggir jalan Kamis pagi. Kejadian bermula saat sepeda motor sedang dikendarai pemiliknya. Saat melintas di lokasi kejadian, sepeda motor mendadak mati mesin. Tiba-tiba, api muncul dari karburator hingga membakar bagian mesin.